Ta'ala, Allah telah menunjukkan dalil dan tanda bil bada'ah alal i'adah, bahawa sebelum berlaku penciptaan semula, pengulangan hidup yang telah berlaku dulu, maka telah bermula dengan al-bada'ah. Allah telah memulakan kehidupan mereka dulu daripada kosong, daripada tak ada apa-apa. Dan tentu ahwanu alai, lebih mudah lagi bagi Allah untuk hanya mengulang sahaja kembali apa yang telah dahulu dia lakukan ataupun dia ciptakan. Ini yang bila ditanya oleh kafir, wahai Muhammad, adakah Allah, adakah Tuhanmu dapat menghidupkan tulang-tulang yang rapuh ini? Apa Nabi kata? Nabi kata, ya, Allah akan menghidupkan aku dan menghidupkan kamu, dan Allah akan mencampakkan kamu selepas itu ke dalam neraka. Ya, kamu beriman tak beriman, kamu dulu Islam ke kafir, kamu percaya tak percaya, tapi hakikatnya semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Cuma yang beriman saja akan selamat, sedangkan kamu yang hari ini meragukannya, mempertikaikannya, tak percaya dan tak beriman, bangkit tetap bangkit, tetapi untuk kamu hanyalah neraka sebagai tempat kesudahannya. Pada ayat berikutnya diterangkan oleh Allah sambungan daripada ayat tadi, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Awala yadhkurul insan, tidakkah manusia ingat? Manusia ni memang selalu lalai, leka. Orang Melayu lagi pula, Melayu mudah lupa. Awala yadhkurul insan, tidakkah manusia ingat? Anna khalaqnahu min qabl, bahawa sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan, menciptakannya sebelum daripada itu. Dia pelik ke? Kalau mati nanti Allah hidup semula, sedangkan dia dulu tak ada pun Allah boleh adakan. Daripada setih mani yang hina pun sekarang ni boleh menjadi rupa bentuk manusia yang bermacam-macam. Walam yaku syai'a, yang dulu kami telah menciptakannya, walam yaku syai'a, dalam keadaan dia tidak ada sama sekali. Siapa kita sebelum kita lahir? Orang tak sebut kita, orang tak tahu kita, tak ada apa-apa, kita ni tak ada, tak ada, tak ada benda, tak ada cerita. Tapi Allah wujudkan, Allah lahirkan ke dunia. Ini macam-macam ceritanya, macam-macam. Dulu tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Tiba-tiba pelik sangat ke? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kembali sesudah daripada matinya. Allah hidupkan, Allah matikan. Betul, Allah itu namanya, Allah itu sifat dan namanya, yuhyi wa yumiit, yang kita sebut pada minggu yang lalu, wa huwa hayyun la yamut. Yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Wa yumiit, dan Allah juga yang mematikan segala-galanya dan semuanya. Kerana yang tinggal hidup hanya Allah, wa huwa hayyun la yamut, kerana dia Allah sajalah yang sebenar-benarnya hidup. Hidup hayat li zatih, hidup dengan zat dirinya sendiri, la yamut, yang hidup dan tidak akan pernah mati-mati lagi. Kemudian tuan-tuan, ini hanya dia punya keterangan-keterangannya saja. Kemudian didatangkan di sini satu hadis yang sahih, dikatakan wa fis sahih, dalam satu hadis yang sahih, yaqulullahu ta'ala, Allah telah berfirman. Tetapi oleh kerana firman ini tidak disebut di dalam Al-Quran, maka ini yang kita namakan sebagai hadis qudsi, yang disampaikan pada kita oleh junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitahu yang Allah telah berfirman, kadzdzaba ibnu adam wa lam yakul lahu ayyukadzibani. Anak Adam, manusia telah mendustakan aku, kata Allah, sedangkan tidak patut dia mendustakanku. Wa adzan ibnu adam wa lam yakul lahu ayyudziani, dan anak Adam, manusia itu telah menyakiti aku, sedangkan tidak selayaknya dia menyakitiku. Wa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaannya kepadaku, faqauluhu, iaitu bila dia berkata, la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalal khalqi bi ahwana alayya min akhirih, iaitu ketika dia berkata, tidak akan dihidupkan kembali aku sebagaimana aku telah dimulakan kehidupan dan penciptaannya dulu. Bukankah, kata Allah, memulakan kejadiannya dulu itu lebih susah bagiku daripada menghidupkannya kembali. Itu perkataan itu, kata Allah, adalah bentuk pendustaan terhadapku. Wa amma adzahu iyaya, dan adapun apa perbuatan mereka yang menyakitiku, ialah bila mereka berkata, innali waladan, mereka mengatakan aku punya anak. Bila manusia mengatakan aku punya anak, Allah kata ini adalah perkataan yang menyakiti aku.
adzani, menyakiti aku, wa anal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sedangkan aku adalah yang tunggal, yang menjadi sandaran, harapan, tumpuan segala-galanya, yang tidak beranak dan tidak mempunyai, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak ada sebarang sekutu baginya. Kemudian ayat yang berikutnya ayat 68, fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam majthiyya. Fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Fa maka, wa tu maknanya demi. Wa tu boleh makna dan. Wa tu boleh makna bermula dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Wa juga boleh makna wawul qasam, waw sumpah. Jadi waw tu nak tahu, waw tu sumpah tak sumpah, selepas daripada waw, kalimat selepasnya dibariskan bawah. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi demi matahari. Nah, itu waw sumpah, sebab asyams bagi bawah. Wal asri, kenapa tak wal asru, tak wal asra. Wal asri, mana waw tu bukan dan masa. Waw tu maknanya demi, seperti wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi di sini tak gunakan fa wallahi, tetapi fa wa rabbika bi, bukan ka tu. Ka tu ganti nama saja, Rabb Tuhan kamu. Fa wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Dan Tuhan Muhammad, Tuhan kita ialah tentu Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbika sama maknanya fa wallahi, maka demi Allah, demi Tuhan. Allah yang bersumpah. Allah. Allah tak payah nak sumpah-sumpahlah. Perkataannya tetap benar, tetap kita perakui, tetap akan berlaku kalau dalam bentuk janjinya. Ni Allah bersumpah lagi. Supaya kita berikan perhatian. Takkan kamu tak percaya? Takkan kamu tak nak beriman dengannya? Allah bersumpah, fa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanahsyurannahum, kami pasti akan menghimpunkan mereka. Lanahsyur daripada mahsyar. Mahsyar, kami akan kumpul dan himpunkan mereka, yakni sesudah dibangkitkan daripada kematian. Wasyayatina, bersama-sama dengan syaitan, bersama-sama dengan para syaitan. Thumma lanuhdirannahum, dan kemudian kami akan lanuhdir, hadir, kami akan menghadirkan mereka, yakni orang-orang itu bersama syaitan-syaitan. Haula jahannam majithiya, berkeliling pada neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Jisiyah dalam keadaan, yakni ku'udan, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berlutut. Allahu Akbar. Ini nak cerita pasal jahannam, nak cerita pasal neraka. Ayat-ayat yang sebelum daripada ni kita pasal syurga, kita pasal bidadari, kita pasal nikmat yang Allah sediakan dalamnya. Ini iman kita mesti sentiasa begitu, tengok janji-janji baik yang menggembirakan, dan tengok juga janji-janji ancaman, amaran dalam bentuk balas seksa, azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritahulah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad yang aku ni adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih penyayang. Beritahu, nabi suruh nabi beritahu, Allah suruh nabi beritahu, wa anna azabi huwal azabul alim, dan beritahu juga hamba-hambaku yang azabku adalah azab yang pedih. Aku ni Tuhan yang maha pengasih penyayang, kata Allah. Tetapi ingat juga, padaku ada azab, ada balas seksa, dan balas seksa azabku itu adalah pedih. Qala, Allah kata, azabi usibu bihi man asya, azabku akan mengenai sesiapa yang aku kendaki dari kalangan hamba-hambaku. Wa rahmati wasi'at kulla syai', namun rahmat kasih sayangku luas meliputi segala sesuatu. Jadi sebab tu kita kata nabi ni mubasyira wa nadhira. Ada berita gembira, ada berita ancaman. Yang kita nak baca, yang kita nak faham, yang kita nak sedar, dua-duanya sekali. Tentang syurga, tentang neraka, tentang berita gembira, tentang berita ancaman. Yang kita nak sampaikan pada manusia pun begitu juga. Jangan cerita pasal syurga je tapi tak cerita pasal neraka. Jangan ancam-ancam mereka dengan neraka yang menakutkan saja tetapi tidak membawa khabar gembira yang menyenangkan mereka dengan syurga ketika mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Jadi dua-dua ni mesti dalam keadaan yang seimbang. Dan Allah beritahu, fa wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah, kalau demi Tuhanmu ni nak cakap macam mana lagi? Pasti akan terjadi dan pasti akan berlaku. Kami akan mahsyarkan mereka. Ini nahsyuruhum, belum lagi kita masuk neraka. Kami akan himpunkan dulu, kumpulkan mereka. Mereka keluar daripada kubur-kubur. Qala man ba'athana mim marqadina,
Bila ditiup sangkakala yang kedua, mereka terkeluar daripada kubur-kubur. Celaka, siapa yang menghidupkan kami, siapa yang mengejutkan kami selepas daripada tidurnya kami ni? Ya wailana, celaka siapa pula yang bangunkan kami ni? Lalu mereka keluar dalam keadaan dalam hadis kata mengesat-ngesat tanah debu yang berada di atas kepala mereka. Dan awal yang Allah bangkitkan ke mahsyar, tentu junjungan mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan guna kita sebut hari itu, golongan yang pertama-tama Allah bangkitkan selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah umatnya, ialah sahabatnya yang berada di perkuburan Baqi'. Jadi ahlul Baqi' adalah ahli kubur yang pertama-tama Allah akan bangkitkan ketika tiupan sangkakala yang kedua, sejurus selepas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni baru di mahsyar. Belum lagi nak cerita di umban dalam neraka belum. Tetapi di mahsyar pun Allah dah tunjukkan siapa mereka ini dan ke mana mereka akhirnya akan pergi. Ketika Allah membangkitkan, memahsyarkan atau menghimpunkan mereka, wasyayatin bersama dengan para syaitan. Allah akan himpunkan mereka bersama para syaitan. Syaitan yang dulu telah menyesatkan mereka. Atau dalam kitab kata, syaitan yang dulu telah mereka sembah selain daripada Allah. Jadi bila syaitan yang mereka sembah, tak kiralah syaitan ni syaitan yang gaib itu, ataupun syaitan-syaitan lain. Berhala pun syaitan, tarut juga, ataupun manusia-manusia yang mereka taati pada menderhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para syaitan mereka. Mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan syaitan-syaitan ini yang mereka dulu sembah, yang dulu mereka percaya, yang telah melupakan mereka, yang telah menimbulkan keraguan terhadap kehidupan selepas mati dan terhadap kehidupan akhirat ini. Mereka akan dikumpulkan sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa lanuhdirannahum, dan kemudian semua mereka tadi, manusia dan para syaitan itu, akan dihadirkan dikeliling neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Dalam tafsir kata dalam keadaan mereka dah tak mampu lagi nak mengangkat kepala. Mereka tak mampu lagi nak mengangkat kepala. Ini kita azabum muhin, azab yang menghina mereka. Mereka terhina. Belum lagi sampai catatan amalan. Belum lagi ditimbang tuan-tuan pada mizan. Belum lagi jatuh hukum yang mereka akan dilempar dalam neraka. Ketika itu mereka sendiri dah tahu. Maka dah berlaku azab. Ni kita kata azab ni ada yang mendahulunya. Hidup susah, tak pernah tenang. Itu azab Allah. Tak pernah tenang. Kelam kabut, rasa takut, rasa bimbang, rasa begitu begini. Itu azab Allah. Ada azab Allah pada sakaratul maut. Ada azab Allah di alam barzah. Ada azab Allah di mahsyar. Belum lagi diumban dalam neraka Allah. Ini dah mereka dah merasakan azab. Azabun muhin. Azab yang memang sedang menghina mereka itu. Allahu Akbar. Jadi dia ni sebab itu nak difaham kata ulama, dia akan tetap bersama-sama dengan mereka-mereka yang seperti dengannya, ataupun dengan ahli-ahli neraka yang mereka akan dihumbankan sekali bersama oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalamnya. Dulu dengan syaitan, maka bangkit dengan syaitan. Dulu bersama Nabi, sayang Nabi, kasih Nabi, menyanjung para alim ulama, hidup bersama dengan teman-teman rakan-rakan yang saleh, maka mereka juga akan hidup begitu mereka di dunia tuan-tuan sekalian, maka begitulah mereka akan dihimpunkan juga di hari akhirat. Maksud kita dekat dunia ni dengan siapa kita? Bersama siapa kita? Bersama siapa kita? Ni yang akan menemani kita ketika kita di mahsyar kelak. Dulu, kini dan selamanya. Dulu, kini dan selamanya lah. Nak kira. Nak kira tu. Yang dulu, kini, selamanya siapa? Siapa? Siapa yang kita bersama? Allahu Akbar. Kemudian jisiyah, yakni berlutut lah. Dalam keadaan berlutut ya. Ayat 69, ayat pendek-pendek. Ayat, kita pun tahu. Ayat aqidah memang ayat pendek-pendek. Itu ayat-ayat dalam surah, dalam juzuk amma, ayat-ayat lazim pendek-pendek je. Surah pendek-pendek, ayat pendek-pendek. Kerana itu adalah ayat-ayat yang bersangkut paut dengan aqidah. Aqidah ni tak nak cerita banyak. Tak ada cerita hurai-hurai, tak ada. Yang kita hurai-hurai ni hukum, pelaksanaan amal. Tapi ini soal iman, soal aqidah sahaja. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Summa, dan kemudian Allah cerita lagi, dan kemudian lananzi'anna, kami akan cabut, kami akan renggut min kulli syi'ah, daripada setiap kumpulan syi'ah, yakni kumpulan syi'ah, betul, kumpulan syi'ah. Dulu asalnya disebut syi'atu 'aliyyin. Ni syi'ah 'ali ni, syi'atu 'ali ni geng 'ali, ni puak 'ali.
Ini kumpulan Ali. Dan kemudian terus dikenali dengan nama Asy'iah. Mingkul Syiah, maka akan direnggut, dicabut, diambil daripada setiap kumpulan itu. Ayyuhum asyaddu ala rahmani itiyah, mana di antara mereka yang lebih derhaka ala rahman terhadap Tuhannya Allah Subhanahu.